Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Aku beberesnya sekitar pukul 5 subuh, habis sholat subuh, pokoknya udah beberes. Aku tuh lagi puasa qada gitu ya teman-teman, masih ada nih puasa qada. Aku masih punya utang gitu beberapa hari lagi. Sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Dan ini diawali dengan beberes lemari TV ini penuh dengan debu ya, kelihatan banget debunya, selalu saja kelihatan ya, seminggu sekali atau 3 hari sekali ini tuh udah berdebu gitu. Dan lanjut aku ngelap-ngelap bunga hias ini, bunganya udah kelihatan berdebu juga, jadi aku lap-lap gitu. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku, bisa tulis di kolom komentarnya ya. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Sebentar lagi ya memasuki bulan suci Ramadan nih, berapa minggu lagi ya, 1 bulan lebih kayaknya. Dan juga nanti di bulan Februari udah mau pemilu gitu ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah pada punya pilihannya masing-masing atau belum nih? Apapun pilihan kita, semoga bisa menjadi pemimpin atau apa ya, siapapun yang menang nanti, semoga aja bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya pokoknya, dan jujur dan baik hati ya pokoknya. Berdoa aja yang baik-baik, amin ya teman-teman. Aku juga bingung nih, masih bingung mau milih siapa di antara 3 calon gitu. Oh ya teman-teman, lanjut ke video nih. Aku tadi udah rapi-rapi di atas kulkas, dan bunga yang pink ini juga ya aku kibas-kibasin, lap-lap. Banyak sekali debunya. Dan itu anak-anak masih tidur ya, karena aku beberes jam 5. Aku tuh kadang beberes sambil bangunin anak aku ya, karena anakku susah banget tuh bangunnya. Karena sekolahan anakku nggak terlalu jauh sih teman-teman ya, jalan kaki aja udah nyampe, 5 menitan juga nyampe ya teman-teman. Jadi aku agak nyantai banguninnya. Dan tadi aku bawa lap-lap ya teman-teman, aku lebih sering pakai lap-lap bekas baju gitu loh teman-teman, daripada keset yang beli di pasar gitu. Karena musim hujan ya teman-teman, harus banyak lap-lap nih, terkadang suka sering banget kotor dan basah ya, jadi harus persediaan tuh lap-lap, daripada beli di pasar terus ya, lebih baik memanfaatkan yang ada aja. Dan yang merah tuh dicuci gitu basah ya teman-teman, belum kering-kering. Jadi aku ganti pakai keset yang ini dulu. Dan tadi juga ada lap bekas pakaian ya, nanti dipakai lagi ya, kalau nggak bikin video mah pasti itu dipakai gitu. Dan lanjut aku nyapu-nyapu, setelah ngelap-ngelap tinggal nyapu-nyapu dan ngepel gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk para emak-emak nih, udah pada bayar utang belum nih? Sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan.
tinggal sebulan setengahan gitu ya teman-teman. Aku tinggal beberapa hari lagi nih, ada 4 gitu ya teman-teman, tapi susah banget ya, padahal sedikit lagi, tapi kadang males ya untuk puasa karena ya gitulah, pokoknya aku sering ke kebun jadi capek gitu. Karena mumpung musim hujan, aku lagi rajin nih tanam-tanam apa aja di kebun. Gimana nih teman-teman, musim hujannya pada ngapain nih di rumah? Di rumah aja atau sama kayak aku? Kalau di kampung ya seperti ini ya teman-teman. Kalau di kota mah ya enggak ya teman-teman, kayaknya di rumah aja. Atau di berkebunnya ada yang di depan rumah aja gitu, memanfaatkan lahan-lahan gitu. Kalau rumahnya yang besar ya teman-teman dan ada halamannya. Kalau untuk seperti aku gak terlalu besar ya halaman rumah aku. Cuma kecil banget, hanya bisa naro pot-pot aja. Dan paling juga aku nanam-nanam apa di atas rumah aku. Begitu ya cerita kehidupan di desa nih teman-teman. Cuma sedikit cerita-cerita. Gimana nih teman-teman, bisa dong cerita ditulis di kolom komentarnya juga. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, selamat datang ya di channel kegiatan ibu rumah tangga di desa, di kampung, yang kegiatannya seperti ini. Ngurus rumah, kadang aku ke kebun gitu. Dan aku udah beres ngepelnya, dan ini tuh aku buka-buka gordennya nih teman-teman. Semalam tuh habis diguyur hujan nih, besar banget dari sore sampai subuh gitu ya teman-teman. Kadang berhentinya tuh sebentar hujan lagi. Dan ini lanjut aku mau beberes dapur nih, berantakan banget. Aku belum itu ya, belum nyuci piring, dan ini keadaan dapur tungku aku ya seperti ini. Masih pakai ini tuh udah dipelur gitu, cuma tetap aja kotor ya teman-teman karena aku sering pakai sendal di sini. Dan kadang dari luar pun sendalnya dipakai gitu. Apalagi aku masih pakai tungku, jadi ya berdebu gini ya teman-teman. Pokoknya dapur aku masih seperti ini ya, jadul banget. Ada tungku di rumah gitu. Dan ini lanjut aku ngambilin sampahnya nih, mau aku buang ke belakang. Karena di belakang rumah aku tuh masih ada tempat sampah ya teman-teman. Di sini tuh dibakar aja. Enggak kayak di kota ya, paling di depan rumahnya nanti ada yang ngangkut gitu. Kehidupan di desa ya seperti ini ya teman-teman. Pernah gak sih teman-teman, untuk teman-teman yang tinggal di kampung, pengen banget gitu tinggal di kota. Kalau aku sih gak tahu ya, karena aku tuh tipe orang yang pemalu gitu. Kayaknya enak aja ya tinggal di kota, lebih privasi mungkin, hidupnya lebih masing-masing kayaknya ya teman-teman. Kalau dulu sih aku pernah ya tinggal di kontrakan di Jakarta. Kalau di kontrakan di Jakarta lebih berinteraksi ya dengan tetangga, lebih sering ngobrol. Tapi aku, karena aku tipe orang yang pendiam, aku malah malu ya untuk bergaul sama yang belum kenal banget gitu. Ya seperti itu ya kalau aku. Ternyata di kota juga beda-beda gitu ya, beda-beda tempat, beda-beda lingkungan, beda juga sosialisasinya. Kalau di kampung, karena aku tinggalnya di sini dari dulu ya, lebih
lebih akrab aja ya sama tetangga gitu. Kalau sama tempat yang baru kayaknya aku tuh lama gitu ya untuk bersosialisasinya. Tipe orang beda-beda ya teman-teman, kita harus saling menghargai ya pokoknya. Dan ini aku beli kupat tahu nih teman-teman untuk sarapan anak aku di depan rumah. Karena aku puasa, aku gak masak gitu ya teman-teman. Paling siangan aja masaknya. Dan aku beli kupat tahu di depan rumah, suka ada yang lewat pakai motor gitu ya teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman, dubbingan aku berisik karena ini dubbingnya pukul 9 siangan nih. Aku sibuk banget pokoknya nih teman-teman, bukan sibuk ya, tepatnya mager nih. Sekarang lagi mager ngedit, mager bikin video juga. Ya jadi seperti ini. Nah ini suasana di atas rumah aku nih, masih berkabut. Sekitar jam 7-an gitu ya teman-teman. Habis hujan masih basah, dan ini penyebab rumah aku bocor tuh seperti ini ya, banyak air genangan di atas rumah aku. Kalau seperti ini tuh nanti tuh bocor loh rumah aku, ada yang netes gitu ke ruangan TV aku. Jadi kadang kasur diangkat gitu biar enggak netes ke kasur. Dan ini aku habis nyuci pakaian, ini cucian yang kemarin aja masih numpuk, belum kering. Aku jemur di sini aja dulu, nah takutnya nanti siang tuh gerimis lagi. Jadi aku di sini aja, kalau nanti udah cerahan aku pindahin ke depannya. Gimana nih teman-teman, udah pada nyuci atau belum? Ayo semangat ya, walaupun cuaca mendung, nyuci ya tetap nyuci ya teman-teman. Kalau nggak nyuci nanti bakalan tambah numpuk dan akan sangat melelahkan ya kalau nggak dicicil gitu. Nah ini aku nyucinya juga nggak terlalu banyak ya, hanya beberapa karena pas kemarinnya udah nyuci juga, jadi nggak terlalu banyak gitu. Dan ini udah hampir selesai ya cucian aku, jemuran aku. Setelah ini aku mau bersihin di atas rumah aku, nyapu-nyapu dikit-dikit biar gak terlalu bergenang gitu airnya. Jadi aku sering sapu-sapuin tapi tetap aja ya suka menetes gitu. Ya lumayan ya biar gak terlalu banyak airnya gitu. Ini tuh gak terlalu rata ya si pelurannya, jadi ya seperti ini. Ini tuh sering udah beberapa kali udah disemenin gitu tapi tetap aja bergenang gini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan bunyiin tombol merahnya ya, biar teman-teman dapat notifikasi dari video aku selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk videonya mohon maaf untuk bila ada kesalahan di video aku atau di perkataan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.